Assalamualaikum, hari ini ketemu lagi sama Bunda Braviva. Hari ini kita ada di samping rumah, guys. Ini tanaman terong ungu ya, ini terong ungu Jepang. Kita nanamin di polybag. Itu ada si kakak lagi bersihin siring, guys. Itu kakak Firman lagi bersih-bersih siring. Tanahnya taruh di dalam polybag, kak. Iya, taruh aja di dalam polybag biar dia subur. Itu tanah pupuk. Bisa jadi pupuk itu. Abaikan pemandangannya tidak rapi ya, guys ya. Harap maklum saja, ini kandang ayam sebenarnya. Sudah lama tidak hujan, guys. Siring-siring sudah pada buntu. Apa minta yang dirubah aja kandang ayam tuh, kak, tempat jangan di situ. Hah? Atau dikasih kayu bawahnya tuh biar dia nggak keluar. Bunda hari ini jadi mandor. Kakak lagi bersih-bersih kolam gabus. Oh iya, kolam gabusnya itu bocor, guys. Jadi harus disemen dahulu. Ikan gabusnya makan kodok. Serem. Itu ayam dari beberapa tahun yang lalu. Cuman ada segitu tuh. 3 sama katanya 2. Susah dia berkembangnya, guys. Kenapa ya? Dia kalau bertelur itu dia enggak mau ngeram. Sekalinya dia mau ngeram, telur itu enggak ada bibitnya. Jadi itu bolak-balik masuknya ke atas kuali, guys. Digoreng. Ini tanaman bunda belum ada bunganya loh. Tapi kayaknya sebentar lagi dia akan berbunga. Ini bunda beli bibitnya itu di online ya. Di toko sebelah, toko orange. Bibitnya beli dan jadinya tuh banyak loh, guys. Ini baru pertama kalinya tanam terong ungu. Tuh ya, kelihatannya dia ungu-ungu gitu ya. Katanya dia terong ungu itu yang besar itu, guys. Ada yang udah pernah makannya belum? Terong ungu yang sebesar sebesar apa ya? Sebesar kelapa? Aku sih belum, guys. Ini ada daun-daunnya jelek-jelek ya. Daunnya kenapa ini? Ini organik, belum disemprot-semprot, belum kasih apa-apa, cuma pupuk. Pupuknya juga pupuk kompos. Ada tanaman jeruk. Tapi entah kapan-kapan lagi itu mau berbuah. Kelengkeng juga, itu kelengkengnya. Sepertinya kelengkeng bunda itu merana, guys. Nggak mau berbuah lagi, dia kayaknya ini apa? Merajuk. Raju dibujuk pakai pupuk. Apa sih, Kate? Kamu cerewet sekali. Ini Kate juga, dia nelor tapi dia nggak mau ngeram. Aneh kan? Sekali ngeram jagung diram. Sekali ngeram telurnya habis, jagung itu diramenya. Terus apa maunya tuh Papa Kate ya? Itu ayam 3 ekor. Gak juga mau ini apa ngeram. Padahal tuh maunya bunda itu dia ngeram, terus nanti ada anak-anaknya tuh, anak-anaknya lucu-lucu kan ya. Itu ya itulah. Healing
feelingnya tuh, rasanya nggak jauh-jauh, cukup sampai rumah aja gini nengokin ayam, nengokin tanaman. Kita manggil kakak. Itu kenapa taruh situ lelenya kak? Mana lihat gabusnya kak? Itu gabusnya guys. Gabusnya beli di pasar. Oh, itu enak di sayur kak. Di sayur enak tuh kak. Oh tidak. Itu aja, ikan itu aja di sayur kak. Apa dibuat pempek enak tuh kak. Itu lele bisa di sayur tuh kak. Dia bersih kan, sudahan. Iya. Itulah, dia tuh berarti dalam kolam. Itu di, apa, dipuasain. Dimasukin. Diganti-ganti, iya diganti-ganti. Jadi dia biar gak bau. Itu pohon pokat, kita belum berbuah, baru berbunga lagi guys. Nanti kalau dia sudah berbuah, kita panen, kita videoin lagi ya. Lele 2 ekor. Lele dibeli 1 kilo isinya tuh berapa kemarin kak? 12. Ya itu cuma segitu lagi. Alhamdulillah. Ada Oyen. Oyen di sini ya. Oyen di sini ya. Oyen. 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 Bunda panggil Oyen. 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 Oyen di sini lo. Hello. Oyen. 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 Astagfirullahalazim. Oyen. Oyen. Halo. 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 Ah, Oyen tidak mau dengar dia. Oyen. Yen, kawan kamu mana, Yen? Oyen. Oyen. Oyen, Bunda panggil. Oyen. Astagfirullahalazim. Oyen. Allahu Akbar, Oyen ya. Oyen, kawan kamu mana, Yen? Oyen. Kawan kamu mana, Yen? Oyen. Ah, Oyennya lagi. Tidak mau berbicara dia, guys. Ya sudahlah ya. Oyennya lagi. Oyennya lagi apa itu? Oyen. Sudah makan belum? Oyen sudah makan belum? Hah? Kemana? Kamu kemana? Kamu mau kemana? Mau kemana Oyen ya? Tuh ada anak. Ada harimau kecil, guys. Tanaman bunda jangan dinaikin. Aduh. Oyen. Aduh. Kok dinaikin? Oyen. Aduh. Ish, anak ini ya. Kak, tolong dibunga, kak. Itu tanahnya. Itu tuh bisa jadi tanah. Iya. Hah? Aduh. Dia mau loncat. Lelenya mau loncat. Lele jangan loncat, tapi kamu dimakan Oyen lah Lele. Nanti dibakarin kak sampahnya tuh kak. Banyak. Udah sampah, udah banyak itu, bonggol-bonggol udah banyak. Bakarlah. Itu dia aman ikan Lele tuh kak, nggak ada yang luka-luka. Berarti dia berjodoh. Copot keluar dia. Kakak dia keluar, kakak dia makan Oyen nanti. Atau digoreng aja kak. Itu kecil kan? Potong aja lah. Jadi goreng lah. Dijual lah. Untuk lele.
sekarang enggak kan? Sedang lah sama yang kemarin kan, sama kan? Daripada dia dua gitu. Aman enggak itu dua itu? Kalau motor naik itu kak, belinya kecil-kecil. Beli misalnya 100.000 tuh, yang anak-anak tuh nah. Nah, tapi mana kolamnya? Beli banyak-banyak taruhin. Masukin di drum-drum tuh nak, kalau enggak. Orang kan ada melihara ini, melihara lele di drum. Hai, Adek. Jadi taruh di dalam drum-drum itu nak, diisiin. Drum-drum. Ya, itu tuh enak untuk manja-manja. Jangan diganggu, Dek. Nanti kamu kena patil ya. Nanti sakit tuh kena patil. Enggak boleh itu ikannya. Nanti nanti tangannya sakit. Jadi ribut. Hai. Hai guys. Hai guys dulu. Jangan sayang. Hai guys dulu, Jangan deh, astagfirullahaladzim. Brata Sena, dengar tuh bunda. Hai guys. Dede, astagfirullahaladzim. Brata Sena. Hai guys. Hai guys. Udah sayang nak. Ide. Udah, yuk. Udah rusak, udah jelek. Udah, yuk, pulang yuk. Depannya. Oke, nanti kamu lihat ikan lain, ikan besar yang ada yang beli pasar. Gak usah nanti digigitnya kamu gimana? Aku mau lihat. Gak usah dilihat. Nanti dia marah, dia gak mau dilihat, sini aja. Ayo, masak yuk. Masak apa? Masak ikan kakak. Janganlah. Satu saja. Jangan lah. Apa taruh di itu drum budi? Iya kak, tadi kan air ini bersih sendiri dia nyam. Bisa untuk pupuk tanaman. Iya kak, pindah situ ya kak. Ada melihat. Kan bisa untuk tanaman. Atas nanti kasih jaring atasnya biar gak keluar. Kalau air penuh kan gak hujan. Jaring itu kan banyak itu kan. Cepet lagi. Jaring itu kan banyak tuh kan? Nah, biar nggak ada nyamuk juga dia. Kan dia makannya nyamuk juga, makannya jentik. Nah, itu berarti gendut, Kak. Coba Kak sini, Kak. Dia kalau perempuan sini, Kak. Dia mau kalau mau telur, dia kelihatan dia. Ini jantan. Mana belum? Kemarin. Oh, iya ini jantan. Jangan, Dek. Ini kayaknya udah mau telur ini. Enggak lah, besar lagi ya. Enggak, ini udah merah nih, ini telur itu. Tuh mau telur dia tuh. Kalau udah merah tuh dia mau netes, apa namanya itu, mau bertelur. Kau sana, kasih sabut-sabut itu, nah. Oke, guys, sekian dulu ya video hari ini. Ya, sempat-sempatin buat video di serat-serat sih. Bukan mana jualan. Oke, kita sudahin dulu videonya. Next, kita sambung lagi ya. Selamat siang. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.